Video kali ini aku mau spill sneakers-sneakers yang sering banget aku pakai. Ini bener-bener ternyaman dan Korean look. Udah gitu harganya murah banget, 100 ribuan aja. Kalian wajib banget punya. Yuk langsung kita masuk ke reviewnya. Oke, ini sneakers pertama. Ini bener-bener bagus banget. Kayak definisi ala-ala Korean look. Dan ini tuh kayak kokoh, terus gak kelihatan abal-abal, udah gitu anti-slip. Modelnya juga kekinian, cakep, apalagi warnanya kayak super bagus banget, keren. Nah, dia ini ada size dari 36 sampai 40. Pokoknya aku suka banget sama sneakers ini, kayak benar-benar comfy banget gitu loh. Sneakers yang kedua ini kalian bisa lihat, ini benar-benar kayak yang banget-banget sering aku pakai, yang sering banget aku pakai maksudnya, kan sampai beli buat aku ngomongnya. Karena lihat sendiri ini sampai dekil, warnanya kayak bener-bener enteng, enak, terus modelnya juga lucu, cakep. Ini aku bakalan cuci dulu kali ya, nanti di salon sepatu kayaknya. Ya walaupun harga cuci sepatunya lebih mahal kali ya, sama sepatunya sendiri, karena sepatunya tuh harganya cuma 117.000, tapi udah dapet yang kayak gini, yang sering banget aku pakai deh. Pokoknya ini sepatu cakep banget. Terus ini juga sering aku pakai. Kalau yang tadi itu aku pakai biasanya tuh untuk pergi jalan gitu ya, kayak nyantai aja gitu untuk pergi-perginya. Nah, kalau misalnya ini tuh aku pakai buat olahraga, ini sampai kotor banget dalamnya karena emang ya sering banget dipakai. Ini tuh modelnya lucu, unik, kayak nggak pasaran. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ada soalnya juga, jadi kayak terlihat lebih tinggi gitu kalau kalian pakai ini. Ini ya mohon maaf banget ya, sering aku pakai, warnanya juga udah kayak agak-agak kuning gitu. Pokoknya ini kalian, ini rekomend banget deh, pokoknya ini ya gitu. Ini terbest buat olahraga, apalagi lari, running gitu. Karena emang ini kayak tipenya tuh sepatu-sepatu running yang ya, yang ala-ala gitu deh pokoknya. Oke, ini sneakers aku yang selanjutnya. Ini juga kalian wajib banget punya, guys. Ini mirip-mirip sama yang pertama tadi dari segi apa namanya, bawahnya nih alasnya, anti-slipnya tuh kayak sama persis, padahal beda merek ya. Untuk harganya juga murce, 100 ribuan, nggak nyampe 120. Pokoknya cakep banget sih kualitasnya, bener-bener kayak comfy, terus ada soalnya juga. Ini kalau dipakai ke mall gitu kece banget nggak sih? Tuh. Nah, kalau ini tuh warnanya emang nggak terlalu putih bersih, jadi kayak agak ke krem mungkin ya. Jadi emang seperti ini warnanya. Nah, yang pertama dan keempat ini tuh termasuk terbaru, sneakers terbaru aku. Kalau yang kedua dan yang ketiga itu tadi kayak yang udah sering banget aku pakai, udah punya dari lama, mungkin 2 tahun yang lalu kali, tapi masih aku pakai karena senyaman itu, secakep itu, sekomfi itu. Pokoknya semuanya ini tuh cakep-cakep banget, kalian wajib punya salah satunya. Kalau enggak ya borong aja semuanya sih, soalnya cakep banget guys, beneran deh. Nah, jadi itu dia 4 sneakers yang sering banget aku pakai dan aku racunin ke kalian. Pokoknya kalian wajib check out. Semua linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. See you next video. Kalian mau racun apa lagi? Komen di bawah ya. Assalamualaikum.